Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan video kali ini aku mau berbagi tips cara membersihkan perhiasan emas ya guys. Oke, alat yang dibutuhkan di sini ada tisu ya, odol, terus sikat gigi bekas, terus air 2 bagian ya guys, atau 2 wadah ya. Nah, terus di sini ada gelang. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya guys, ini dalamnya putih-putih kayak gini, udah kotor. Ini juga cincin tuh ya putih, ini bekas sabun atau bekas keringat ya guys. Terus ada kalung juga, tuh warnanya juga udah kusam banget guys, jadi aku mau ngebersihin ini semua ya. Oke, gimana caranya, simak videonya sampai selesai ya guys. Nah, pertama ini ada gelang ya, aku celupin dulu, celupin ke air biar basah gitu ya guys. Nah, siapin tisu ya. Oke, terus siapin odol juga. Ini sikat gigi bekas ya guys, kalian juga harus pakai yang agak lembut itunya ya, sikatnya ya, biar enggak merusak permukaan emas itu sendiri ya guys. Nah, caranya mudah banget tuh, tinggal digosok-gosokin aja ke yang kotor, nggak usah keras-keras ya guys, tinggal sikat-sikat aja pelan-pelan. Kadang kita kan mandi atau apa nggak dilepas dulu ya guys, jadi banyak sabun-sabun yang menempel, kadang tuh ada matanya ya tuh, kadang sabun suka nempel di situ, suka nyelip gitu guys, jadi disikatin biar hilang semua guys. Oke, kalau udah agak dikira bersih ya. Nah, terus sudah selesai disikat, terus kita celupin ke air. Nah, terus dibilas lagi guys ke wadah yang satunya ya. Oke. Nah, kita angkat taruh ke atas tisu ya. Nah, terus ini cincinnya juga sama ya, tinggal disikat-sikat aja kayak gini guys, mudah banget kok ya.
Oke, selesai semuanya disikatin ya. Nah, terus kita celupin ke air, ke yang satunya, ke air bersih ya. Nah, pastikan semua odol-odolnya lepas ya guys, semua odol-odolnya hilang ya, udah nggak ada busa lagi ya. Maksudnya nggak licin gitu. Nah, udah kelihatan ini guys. Udah kelihatan mengkilap lagi ya. Oke, tinggal kita keringkan dengan tisu ya, biar cepat kering tuh. Udah kayak gini-gini aja guys, udah. Nah, oke, selesai semua dikeringin ya guys. Nah, ini dia hasilnya tuh. Kelihatan bersih ya guys. Tuh kersiap. Kelihatan kinclong lagi. Tuh seperti baru lagi kan. Nah, ini kalungnya juga tuh guys udah mengkilap lagi. Ya. Nah, gelangnya juga tuh mata-matanya juga udah nggak kusam lagi ya, tuh ini dalamnya. Nah, oke, sekarang aku masukin lagi ke boxnya lagi ya guys. Nah, oke, makasih banyak baik kalian sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys. Dan share ke media sosial kalian bila video ini bermanfaat ya guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video ya guys. Bye bye.